Bekantan monyet unik dari Pulau Kalimantan. Ada juga yang menyebutnya monyet Belanda. Itulah bekantan atau proboscis monkey. Monyet ini merupakan spesies endemik yang mendiami hutan bakau di Pulau Kalimantan, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Di Kalimantan Barat sendiri, banyak bekantan ditemukan di daerah pesisir seperti Sambas, Kayang Utara, Kuburaya, dan Ketapang. Sebagian besar hidup bekantan di atas pohon, namun kadang turun ke tanah untuk mencari makanan. Bekantan sangat piawai melompat, bergantung, atau bergerak dengan keempat anggota tubuhnya. Selain itu, bekantan juga perenang ulung karena di bagian telapak kaki dan tangannya memiliki selaput kulit seperti pada katak. Makanan utama bekantan adalah pucuk daun muda. Selain itu, buah-buahan yang ada di kawasan hutan mangrove kadang juga mengkonsumsi beberapa jenis serangga. Bekantan tersebar luas di hutan-hutan sekitar muara atau pinggiran sungai di Kalimantan.